Hello guys, 안녕하세요 여러분. Di video kali ini, Mimin akan memberikan informasi mengenai drama terbaru yaitu Treasure, bergenre drama dan misteri yang direncanakan akan ditayangkan di MBC mulai tanggal 7 Januari 2022 sebanyak 16 episode. Drama ini menceritakan tentang National Tax Service atau IRS versi Korea yang paling dibenci dan ditakuti dari semua lembaga publik di Korea. Treasure adalah drama balas dendam yang berfokus pada pengaturan layanan pajak nasional di Korea. Im Si-won sebagai Hwang Dong-ju. Hwang Dong-ju adalah pemimpin di divisi perpajakan kelima di layanan pajak nasional. Hwang Dong-ju sebelumnya adalah seorang akuntan yang mengelola uang di belakang sebuah perusahaan besar. Dan sekarang diangkat menjadi kepala biro pajak kelima di cabang pusat layanan pajak nasional. Hwang Dong-ju juga dikenal sebagai pria tampan yang bijaksana dan memiliki lidah yang tajam dengan kemampuan mengejek dan menyindir orang lain. Hwang Dong-ju juga memiliki daya juang yang teguh dalam melacak uang yang disembunyikan dari layanan pajak. Karakter Hwang Dong-ju juga akan menjadi penyemangat untuk orang-orang di sekitarnya, guys. Son Hyun-ju sebagai In Tae-jun, seorang komisaris pajak distrik pusat Seoul yang teliti dan ambisius. In Tae-jun digambarkan sebagai sosok komisaris yang mendapatkan posisinya melalui korupsi ilegal. Karena tidak puas dengan jabatannya, In Tae-jun kini memiliki tujuan untuk terus-menerus mengincar kekuasaan yang lebih tinggi. Go Ah-sung sebagai So Hae-yong, seorang anggota tim di Biro Perpajakan Kelima. So Hae-yong memiliki kepribadian yang teguh dan berorientasi tinggi pada tujuan. So Hae-yong juga seorang yang berani dan karakter yang memimpin tim lebih aktif daripada siapapun sebagai penyelidik dari 5 biro pajak dengan intuisi dan kemampuan investigasi yang sangat baik. Bak Heung-woo sebagai Oh-yong, seorang manajer biro pajak. Dalam cerita drama ini, Oh-yong selalu menampilkan hal tidak terduga dari karakternya. Pekerjaan terbesar dalam hidupnya adalah menghindari pekerjaan yang sebenarnya. Chu Sang-mi sebagai Min Yeo-jung. Min Yeo-jung adalah seorang wanita berpangkat tinggi pertama di layanan pajak nasional. Min Yeo-jung adalah karakter dengan sisi penasaran dan adil. Moon So-in sebagai Kim Han-bin, seorang anggota tim 1 dari Biro Perpajakan kelima di cabang pusat. Drama ini juga dibintangi oleh Lee Kyung-hae, Kim Do-hyun, Yoo Dong-hun, Jang Sung-yun. Dan yang menjadi sutradara drama ini adalah Lee Seung-yong, yang sebelumnya pernah menjadi sutradara untuk drama Korea. 6 diantaranya adalah Voice 2, Missing No RM, Special Team 10 Season 2, Special Team 10 Season 1, Bayeol Seung-jung Season 3, dan Bayeol Seung-jung. Sedangkan yang menjadi penulis naskah drama ini adalah Kim Hyun-jung, yang sebelumnya pernah menjadi penulis naskah untuk drama Korea. 3 diantaranya adalah Falsify, I've Got My Eye on You, dan Who Are You School 2015. Oke guys, kalau kalian menyukai pembahasan drama dari Revsu to Mix Random, jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Like dan dukung terus channel Revsu to Mix Random. Kita akan selalu memberikan informasi drama Asia terbaru dan mengelompokkan drama yang masih asik untuk ditonton untuk menemanimu saat ada di rumah, guys. Jangan kemana-mana dulu, karena di akhir video, seperti biasa, kita akan memberikan informasi beberapa drama Korea milik para karakter utama di dalam drama ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.